Hai sobat, kembali lagi di David Channel. Video kali ini aku mau membahas tentang project video clip yang baru saja aku buat. Kalian bisa lihat hasilnya di link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja, skin yang aku ambil ada 3 tempat, yaitu yang pertama di dalam studio saat proses mixing dan take vokal, yang kedua di luar studio, dan yang ketiga di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nah, untuk peralatan yang aku pakai yaitu aku menggunakan kamera DSLR Canon EOS 1500D, 2 tripod, dan satu lampu LED untuk tambahan penerangan di dalam studio. Kemudian untuk proses editing, aku menggunakan laptop MSI GF63T9RCX dan aplikasi yang aku gunakan yaitu Adobe Premiere Pro 2020. Oke, langsung saja aku tunjukkan proses editingnya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020. Di bagian project, total ada 28 file berupa video dengan format MOV, audio dengan format MPG, dan gambar dengan format PNG. Transisi yang aku gunakan yaitu Deep to Black, Cross Dissolve, dan VR Iris Wipe. Untuk sequence, di bagian layer video terdapat 3 layer. Yang pertama untuk video dan gambar, layer kedua untuk adjustment layer berisi efek untuk color grading dan mengurangi noise. Layer ketiga untuk lirik. Lalu untuk layer audio, di sini hanya satu layer berisi master audio musik. Sebenarnya aku gunakan 2 layer. Yang pertama untuk master audio musik dan layer kedua untuk audio dari tag video. Jadi aku sinkronkan audio saat tag video dengan master audio musik menggunakan fitur Synchronize. Lalu aku hapus audio dari tag video. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.